Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini ada legendary card seperti biasa doanya ya. Oke, kita hitung. Halo guys, balik lagi bareng gue Mr. Octo, sang amatir. Balik lagi di game Clash Royale. Pada kesempatan kali ini gue bakalan buka-buka chest dan juga request deck. Sebelumnya gue mohon maaf banget karena gue baru bisa sekarang bikin videonya. Karena ya gue gak mau aja kalau misalkan gue request deck itu gak ada apa-apa. Jadi gue nunggu ada sesuatu yang menarik. Kayak di sini ada magical chest ya, baru deh gue record gitu. Ya sebelum gue buka-buka chest dan juga pakai deck dari requestan kalian, gue mau ngingetin silahkan follow sosmed gue, terutama yang ada di deskripsi di bawah. Itu line official gue, karena di situ kalian bisa dapetin info tentang turnamen, info tentang update baru gue, entah itu Clash Royale maupun yang non Clash Royale, ataupun info-info yang lainnya. Dan juga kalian bisa juga tanya-tanya langsung ke gue secara personal, tapi mohon maaf banget gue nggak bisa balesin semua, jadi hanya sebagian kecil mungkin. Jadi gue minta maaf banget sama kalian. Terus gue juga mau jelasin kalau misalkan kalian ada yang nanya kapan turnamen, jadi turnamen itu biasanya gue lakuin tiap hari Sabtu atau hari Minggu. Oke, Sabtu atau hari Minggu. Untuk waktunya itu biasanya sekitar jam 6 sore sampai jam 7 malam. Jadi jam 6 sampai jam 7 itu range mulainya. Jadi kalian gak usah nanya lagi, nanti gue infoin lewat line official gitu tuh. Terus ada yang nanya juga, Bang, gue pengen masuk tapi clan-nya full, tolong kick seterong. Itu gak bisa, karena clan kita punya peraturan di mana itu setiap hari Sabtu itu ada pembersihan. Di yang donate di bawah 50 itu akan di kick sementara sih. Jadi kalau misalkan kalian pengen join lagi silakan, kalau misalkan ada slot kayak gitu. Jadi pembersihan itu setiap hari Sabtu. Itu biasanya gua antara siang ataupun sore lah gua bersihin. Jadi bukan berarti gua kick kalian karena benci, tapi ya coba kita pakai peraturan di clan kita gitu. Kalau misalkan kalian pengen bikin kalian pengen punya clan yang bebas aturannya, silahkan bikin Clash Week Octo 2 atau ya apapun itulah. Tapi dari kalian gitu tuh, jadi peraturannya juga dari kalian, mau bebas ya silahkan gitu tuh. Dan gue pun amat sangat terbantu oleh kalian yang pengen emang seperti itu, pengen nampung teman-teman yang mungkin pengen main bareng ya gitu deh. Ya mungkin langsung aja kita buka chest-chestnya, dimulai dari free chest. Oke, kita punya gold, Tri Musketeer, Fire Spirit, kita punya gold, Archer dan juga Hawk Rider. Langsung ke gold chest. Kita punya gold, Mortar, Tesla, Ice Golem, Royal Giant. Oke, next, gold, Skeleton, Cannon, Mega Minion dan oh, dapat Witch. Oh, dapat Witch lumayan ya, lumayan. Oke, next. Gold Spirit Goblin, Cannon, Fire Spirit, dan Mega Minion. Kita ke Common Chance. Gold, Gems, lumayan Minion, Skeleton, Bomber, Wizard. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini ada legendary card seperti biasa doanya ya. Oke, kita hitung. Ayo, Epic keluar, Fire Spirit, Minion Horde, Wizard, Ice Golem, Royal Giant. Oh, nampak tidak dapat kali ini. Ya, nggak masalah deh. Giant Skeleton. Oke, siap. Ya, kali ini gue bakal nyobain deck dari kalian. Dan itu bakal gue coba di Classic Challenge. Karena di clan lagi sepi ya. Ini malam-malam banget soalnya gue recordnya. Oke. Yang pertama ada deck dari... Ini bener ya? Ya, dari Baron Bars. Dia nyaranin Sparky, Ice Wizard, Zed Minion... Mega Minion maksud gue. Mini PK, Giant, Cannon, Ice Spirit. Bener gak ya? Oh, bener ya? Okay, kita langsung coba di battle. Classic challenge maksudnya. Oke, lawan kita Jimenez dari klan Royal HN. Ini gimana ya? Oke, SWZ dulu. Ini klan Simbuk. Ribut amat. Oke. Oke. Ini gimana? Kok gue ngaco ya?
Ya, cuman 2 hit. Aduh, gua salah. Aduh. Ya, nampaknya gua salah. Belok kau. Come on, come on. Oke, okay, nice, 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 nice. Kayaknya request battle kali ini, request battle lagi, request deck kali ini bakal berjalan sangat amat tidak mulus ya. Karena kalau misalkan kita di challenge itu musuhnya lumayan berat, bukan lumayan lagi sih, jago-jago malah ya. Oke, okay, kita coba susun strategi. Dia bilang cara mainnya, bang, buat deck ini bertahan dulu. Oke, okay, siap. Gue bakal bertahan. Pop. Oke. Okay. Kita coba bertahan ya, sambil counter-counter dikit lah. Stop dong. Sip lah. Stop dong. Mamam, nice, nice, nice. Waduh, oh injury nih. Trot. Oke, nampaknya ini waktunya kita untuk bersinar. Giant Sparky S Wizard Mega Minion, siap. Oke. Nampaknya, aduh, nggak kuat. Waduh, tiba-tiba ada skeleton army anjir. Oke. Kita push. Slow. Kita push. Aduh. Waduh, gagal push. Kita gagal push nampaknya. Oke, kita defend dulu ya, bentar ya. Wadaw. Waduh. Kacau. Ini bisa-bisa 3 menit anjing beginian doang. Kita coba. Ay, recehan mulu. Susah jadinya. Susah coy. Aduh, sulit. Aduh, telat lagi. Telat kecepetan. Nampaknya ini akan sangat amat alot ya. Come on. You get it. Come on. Nice. Masuk dong. Nice. Come on. Mamam. Ya, come on dong. Aduh, sparkinya gak kepake jadinya. Aduh. Ini lama banget, anjir. Susah. Stop. Come on, 27 detik lagi. Come on.
ikhlas. Wah, aduh, susah banget sih. Amat ya. Ya dulu lah. Draw aja ini mah. Oke, deck pertama kita draw. Aduh, susah banget sumpah. Ya, yang kedua kita punya deck dari Hilman Kurniawan. Dia nyaranin gua pakai Giant Skeleton, Musketeer, Valkyrie, Spear Goblin, Hawk Rider, Minion, Zap, dan juga Row. Siap. Oke, lawan kita Makhzen of ya dari King of Belarus. Nampaknya dia itu adalah orang Rusia ya. Telat lagi. Mon. Waduh, oh, sehit lumayan. Bentar ini kita coba bertahan dulu. Di situ nggak ada keterangannya gimana cara makainya, tapi ya udahlah ya. Semoga kita bisa memenangkan ini. Row trot. Ya. Aduh, Elixir kolektornya ya. Oke, Hawk Rider kita tembus. Wadadaw. Terima seketir. Oke, gua punya Giant Skeleton. Aduh, keseret guys. Kok mati? Aduh, sakit amat ya. Aduh. Ya, kalah ini. Sakit benar. Satu hit doang. Waduh, salah. Malah ke situ kan. Nah, ini nggak ada defense-nya nih. Kacau. Come on, you get it. Edong. Asal lagi gue. Dong, boom. Waduh, lama lagi nih kayaknya. Aduh, kok ada begitu banget. Ya. Oke deh. Oke, yang kedua kita gagal yang pertama seri. Ini harusnya menang ya, yang ketiga ya. Oke. Yang ketiga kita punya deck dari Salman Gaming. Dia nyaranin gua pakai Royal Giant, Hawk Rider, Goblin Minion Horde, Barbarian, Fireball, Zap, Row. Oke, mungkin langsung aja. Oke, lawan kita Baby Jackie. Dia kayaknya fansnya Jackie Chan. Dari Cina soalnya, kayaknya ya. Oke, gue sedia Fireball, Row. Waduh, terlalu belakang.
Para mainernya dia masuk dari belakang, gua kena bokong ternyata. Kita lihat apa yang bakal dia keluarkan. Oke. Kita prajurit receh ya. Oh, nice one. Kita zap aja. Waduh. Kayaknya dia bakalan ngeluarin miner. Ya, benar. Dan gua nggak punya apa-apa, anjir. Gua nggak punya apa-apa. Ya Allah, kalah lagi deh, aduh. Kacau anjir, mana gua habis main game horror. Wah, air ini kacau lah. Oke, kita tunggu, kita harus sabar. Siapa tahu memang kalah banget. Trot. Oke, nice. Oh, nice one. Gua asal lagi main. Oh, kita bisa membalikkan keadaan nampaknya. Oke, kita tinggal tunggu serangan dia. Kita lihat, dia pasti ngeluarin miner sebelah kanan pasti. Sudah ketebak. Ada yang panik nampaknya, ada yang panik. Gua kasih Royal Gen aja sini. Yes. Aduh, akhirnya menang juga ya. Oke, thank you Salman Gaming atas requestnya. Ya mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa kasih like dan share ke teman-teman kalian, karena satu share dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel gue. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel gue, karena gue akan terus update video-video baru, yaitu game maupun yang non-game. Dan jangan lupa follow sosmed gue, khususnya LAN official, karena di situ ada informasi tentang turnamen dan juga yang lain. Oke, mungkin itu aja. Gue Mr. Okto undur diri. Salam amat.